selamat datang di channel YouTube Tekri. Kali ini aku akan unboxing my new camera Lumix GF10. Ini dia kotaknya. Bagian luar kotaknya ya seperti kotak kamera pada umumnya, memuat beberapa fitur-fitur yang ada pada kameranya. Jadi aku beli kamera ini itu paketan gitu, ada pembersihnya seperti ini. Lalu ada juga tripod, gorillapod gitu, seperti ini. Dan juga ada tas untuk mirrorless, ini tasnya kecil sih, pas untuk mirrorless gitu. Dan warna kamera yang aku pilih adalah warna pink. Oke, kita akan langsung lanjut untuk buka kotaknya. Nah, di sini ada bonus memori, termasuk dalam paket penjualannya. Dan juga ada bonus baterai, jadi aku punya baterai 2 untuk kamera ini. Selanjutnya ada beberapa kertas-kertas di sini seperti manual book dan juga kartu garansi dari tokonya. Seperti itu. Kita taruh di samping dulu. Kita akan lanjut buka ke dalamnya. Nah, ini dia udah kelihatan kameranya, tapi kita akan lihat dulu sekat yang ada di sebelah kiri. Di sekat sebelah kiri ini ada beberapa pelengkap lain seperti kepala charger, lalu kabel USB untuk ngecas, baterai lagi, ini baterai emang dari paket kotak kameranya, dan juga ada strap. Nah, ini strapnya cukup kecil sih, aku cukup suka dibanding beberapa kamera yang strapnya gede gitu. Dan ini dia kameranya. Dan ini dia kameranya. Ya ampun, ini beneran deh warna pinknya itu lucu banget. Aku suka. Dan kita akan lanjut lihat apa-apa aja sih nih yang ada di body kamera ini. Untuk memberikan gambaran ukuran kamera Lumix ini, aku bandingkan sama Ricoh 500GX karena aku cuma punya kamera ini di sini. Jadi, menurut aku ya, Ricoh 500GX ini cukup mungil ya karena kamera analog kan ya. Tapi Lumix GF10 ini lebih mungil lagi, lebih agak kecil lagi daripada Ricoh 500GX. Dan untuk tampilan lensa dari Lumix GF10 seperti ini. Dia lebih menonjol ya. Kita lanjut lihat apa aja sih yang ada di body kamera Lumix GF10 ini. Kita mulai dari lensanya. Jadi lensa di Lumix GF10 ini bisa dilepas. Jadi kalau misalkan kalian punya lensa Lumix yang lain atau Leica, kalian bisa banget pakai di kamera ini. Jadi ya caranya mudah, tinggal pencet tombol yang ada di samping itu, terus kalian putar lensanya ke arah kiri. Dadah. Nah, untuk pasangnya lagi mudah banget juga. Lingkaran yang warna putih ini ditemuin sama lingkaran warna merah yang ada di bodinya, terus diputar ke arah berlawanan ke sebelah kanan. Pada bagian atas kameranya ini ada beberapa tombol cukup lengkap, ada force focus, ada tombol 4K untuk foto, ada on off-nya, bahkan juga ada tombol flash di sini.
Dan di bagian belakang ini ada beberapa tombol juga, seperti tombol record dan lain-lain. Ini tombol-tombolnya menurut aku cukup komplit ya. Dan di sampingnya juga ada slot, ini untuk ngecas kamera. Jadi Lumix GM 10 ini casnya langsung ke body. Jadi bahkan kameranya itu bisa dicas pakai power bank. Nah, di bagian bawahnya ada tempat baterai dan juga memori di sini. Meskipun Lumix GF 10 ini tombol-tombolnya cukup lengkap, tapi layarnya ini juga touchscreen. Jadi buat cewek-cewek yang anti ribet, setting-settingnya bisa langsung sentuh-sentuh layarnya. Jadi itu dia penjelasan singkat dari Lumix GF 10, karena ini fokusnya ke unboxing ya. Dan aku juga masih awam karena baru pertama kali punya kamera mirrorless. Jadi selanjutnya aku akan kasih lihat beberapa sampel foto maupun video menggunakan Lumix GF 10. Jadi itu tadi beberapa sampel foto dan juga video yang aku ambil menggunakan Lumix GF 10. Kalau kurang, nanti kalian bisa lihat di video-video aku selanjutnya, karena aku pasti rekam videonya pakai kamera ini. Atau mungkin nanti kalau memang banyak yang pengen, aku akan bikin video khusus yang isinya sampel-sampel foto dan video menggunakan Lumix GF 10. Sekian video aku kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jika aku ada salah kata, mohon maaf, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.